Halo, saya Ajat. Saya seorang fisioterapis. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun. Jangan maklum dengan pikun. Baik, pada video kali ini kita akan langsung melakukan 10 gerakan latihan yang bisa dilakukan di rumah. Latihannya mudah, cukup membutuhkan kursi dan lansia duduk santai seperti ini. Kemudian untuk gerakan yang pertama, kita minta mengangkat kaki sebelah kanan seperti ini, kemudian turunkan, diulangi kaki sebelahnya, kemudian turunkan, ulangi kembali. Ulangi gerakan ini sebanyak 10-20 kali gerakan secara bergantian kaki kanan dan kiri. Kita lanjut pada gerakan yang kedua. Masih dalam posisi duduk lansianya, kita minta untuk kaki kanan bergerak ke arah atas, depan. Kemudian turun, ulangi pada kaki sebelahnya. Lagi. Gerakan ini sama, bisa diulang sebanyak 10-20 kali gerakan untuk kaki kanan dan kaki kiri. Untuk gerakan yang ketiga, masih dalam posisi duduk, tapi tidak bersandar. Lansia dalam posisi duduk tegak seperti ini, kemudian tangan bersandar di kedua sisi kursi. Gerakannya adalah berdiri, jadi dari duduk ke berdiri seperti ini. Kemudian duduk kembali. Gerakan ini bisa diulang sebanyak 10 kali. Duduk. Atau bisa dikombinasikan dengan menyilangkan salah satu tangan ke bahu sebelahnya. Kemudian menunduk dan berdiri. Duduk, topang dengan satu tangan, berdiri, kemudian duduk. Kombinasi berikutnya adalah menyilangkan dua tangan. Kemudian menunduk dan berdiri. Menunduk. Gerakan-gerakan seperti ini menyesuaikan dengan kondisi lansia. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan kombinasi seperti ini, maka cukup dengan gerakan seperti gerakan yang pertama dengan menopang kedua tangan untuk berdiri.